Jadi hari ini saya mewakili One Production bertemu dengan Pak Jokowi langsung. Silakan beli. Kita start waktu itu bulan puasa, bagi-bagi takjil buat bukaan, buat bulan kita yang nanti hasilnya kita sumbangkan. Jadi kemen. Oke, itu sekadar membuktikan kalau kita sudah bisa membuat sesuatu yang kita pikir cuma orang Bali yang bisa gitu. Jadi pada kesempatan ini ya kami inovasi dan nantinya untuk menjadi bangsa yang maju. Jadi saya katakan memang pengennya ini. Jadi yang kita ada itu yang ditampilkan memang ada akuisisi, ada adu solusi, ada adu program. Dan juga saya akan senang sekali sebetulnya kalau di dalam apa pilkada juga itu ada adu gagasan. Adu ide. Kalau saya kayak kemarin ada isu-isu SARA sudah kita keluar game. Apa baliho yang motori kota, pasang spanduk di mana-mana juga motori kota. Ada sekarang sudah ada cara yang lebih cerdas lewat, bisa lewat apa di Kaskus lah, di apa Twitter, di Facebook, lewat apa cara-cara IT yang lain yang lebih tidak mengotori kota. Timur sudah ada di Polres, apa korban tidak bawa di rumah sakit di sebenarnya sebelum kejadian apakah yang penting ini supaya yang di luar Solo tahu kehidupan masyarakat itu tetap pada kondisi normal, hotelnya juga masih penuh, wisatawan juga yang datang juga masih berbondong-bondong seperti itu, pesawat juga masih penuh, warung-warung makan, hotel-hotel juga sudah apa warung makan, restoran juga semuanya masih berjalan biasanya penuh, nggak percaya.